Saya nggak ngerti maksudnya itu apa, itu maksudnya apa. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Mas Gibran. Oke, sip. Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Mas kalau. Makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02, Mas. Ya nggak tahu. Dia mau nggak orangnya? Karena dengan. Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan berarti. Nggak mau dirangkul, kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01 sama 0. Ya udah. Ya, makasih ya. Terus. Aman. Gibran. Ya perolehan suaranya cuma 0. Cuma 0? Iya. Di setiap daerah itu 0. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa, itu maksudnya apa. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan kemudian nanti nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan, ya sah-sah saja. Karena kita tidak menanggapi materi. Biar diputuskan oleh hakim. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.